dan dinamai dengan nama ini berhubungan dengan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan jin di malam hari, dan dia membacakan ayat-ayatul Quran kepada mereka. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Di saat pandemi, Ramadan di luar negeri tetap berseri. Jelajahi dan temukan nilai sejarah Islam dan tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Jelajah Ramadan, tayang di Lensa Indonesia selama bulan Ramadan. Hanya di RTV Makin Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan sahabat RTV dalam segmen Jejak Ramadan. Saya Adnan Najawi berada sekarang di Makam Karamah, Saudi Arabia. Kali ini saya akan mengajak sahabat RTV untuk melihat salah satu masjid yang ada di kota Makkah. Itulah Masjid Al-Jin. Masjid Al-Jin ini adalah salah satu masjid terletak di Jalan Al-Ghazzah. Ke depan sana, Safa Marwah ke Masjid Haram. Dan belakang Masjid Al-Jin ini ada kubur Ma'la. Kalau kita ke depan sana lagi, kubur Sayyidah Khadijah, istri Nabi SAW. Okey teman-teman, kita sekarang di musim corona ya. Jadi pasti pakai masker ya. Kita lihat sekarang Masjid Jin ini jauh dari Masjid Haram sekitar 1 kilometer aja guys. Jadi dekat, enggak terlalu jauh ya. Dekat Masjid Jin itu Masjid Haram depan. Okey teman-teman, kita lihat foto-foto yang zaman dulu gimana Masjid Al-Jin ini sampai 1419. Sekarang masjid tua ini direnovasi pada tahun 1421. Masjid Al-Jin ini sudah ada 3 nama atas masjid ini, banyak orang terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Bai'ah, yang kedua Masjid Al-Haras, tapi Masjid Al-Jin yang banyak orang terkenal itu Masjid Al-Jin di Makkah Al-Mukarramah. Ini guys. Dan dinamai dengan nama ini berhubungan dengan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan jin di malam hari, dan dia membacakan ayat-ayatul Quran kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Juga dikenal sebagai Masjidil Bai'ah. Ketika diriwayatkan bahwa jin bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lokasi itu dan di dalamnya suratul jin diturunkan kepada Nabi dan seperempat dari Al-Quran dibacakan untuk sekelompok dari mereka. Okey teman-teman. Ini kalau kita lihat sekarang sudah sepi ya karena jadi musim corona. Kalau musim umrah, enggak ada musim corona, jalan ini semua penuh. Gimana lagi kalau musim Ramadan? Lihat, jalan ini sudah macet. Karena jadi belum sholat maghrib, orang bagi sedekah, makanan, minuman, macam-macam di musim Ramadan di depan Masjid Al-Jin ini. Jamaah umrah, semua tinggal di sini untuk makanan di luar di sini, sampai dalam juga ada tempat makanan buka puasa. Saudi sekarang jadi musim corona. Jadi kalau kita mau masuk ke masjid harus kena pakai masker dan bawa sejadah. Kalau enggak bawa sejadah enggak apa-apa juga. Kebutuhan terpenting untuk menggunakan masker ya. Kalau mau sholat jaraknya 1 meter. Iya teman-teman, sekarang kita sudah di tingkat 1 itu. Itu tempat sholat untuk laki-laki. Kalau naik di atas, untuk wanita atau perempuan di atas semua ya. Jadi Masjid Al-Jin ini dua tingkat aja. Tingkat yang satu untuk laki-laki, yang kedua untuk wanita. Bismillah. Itu kita lihat. Ini. Di tempat wanita, solat wanita di atas ya. Kalau kita lihat ini hari Jumat. Sudah penuh ini untuk laki-laki. Wanita di sini belakang ini kalau hari Jumat ya. Nah sahabat RTV, itu tadi cerita singkat saya tentang di Masjid Al-Jin di Makkah. Saya terima kasih sahabat RTV dan jelajah Ramadan. Saya Adnan Al-Jawi, Makkah Mukarramah, Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.